Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mamia, sebelumnya ya dan streaming kita. Apa kabar nih kakaknya? Semoga kakak sehat selalu ya kak, amin. Nah kakaknya problem pertama nih di live streaming kita. Masya Allah, selamat datang ya kak di live streaming kita. Halo juga kakak Sheha, sebelumnya ya di live streaming kita. Apa kabar nih kakaknya? Semoga kakak sehat selalu ya kak, amin. Nah buat teman-teman untuk live malam ini aku akan membahas seputar koleksi-koleksi gamis dari ZM5 yang cantik-cantik dan juga yang modis ini kak. Nah ya untuk teman-teman sudah bergabung, halo kak Budi, selamat bergabung ya di live streaming kita. Apa kabar nih kakaknya? Semoga kakak sehat selalu ya kak, amin. Halo juga kak Emma, sudah bergabung ya di live streaming kita. Apa kabar nih kakaknya? Semoga kakak sehat selalu ya kak, amin. Nah buat teman-teman sudah bergabung, boleh banget kak pertama-tama dilihat-lihat dulu untuk keranjang kuningnya di sebelah pojok kiri bawah ya, karena kita lagi adain diskon dari 10% hingga 50% kak ya. Jadi boleh banget teman-teman dilihat-lihat aja untuk keranjang kuningnya ya. Nanti kalau sudah ada yang suka boleh banget dikak langsung saja di komen-komen di kolom komentar agar aku jelaskan detail dari gense ini. Nah kita bisa mulai ya teman-teman untuk live streaming kali ini. Aku akan bahas dulu dari yang aku pakai sekarang. Namanya ini ada di Fira series kak. Nah untuk Fira series kita ini ada di etalase nomor, nah aku pin dulu ya kak untuk Fira seriesnya. Nah di etalase nomor 3 kak ya, untuk Fira di etalase nomor 3 kita punya 3 warna juga ya. Untuk Fira seriesnya aku pakai di warna grey shadownya kak. Nah seperti untuk warna-warna dari si Fira seriesnya, kita punya 3 warna cantik, ada warna orchid, ada warna grey shadow yang aku pakai, dan juga ada di warna royal blue-nya. Akan aku review satu persatu ya. Yang pertama di sini kita ada warna royal blue. Untuk bahannya ini kita memakai bahan Jack Quartz Airflow dan juga crinkle linen deluxe kak. Untuk detail bahannya seperti ini ya, dan ini bermotif kotak-kotak persegi panjang teman-teman. Untuk detail motifnya dan juga bahannya, ini perpaduan antara warna biru denim dan juga berwarna abu muda. Untuk motifnya dari leher miring menyamping ke sebelah kiri dan juga ada di bagian bawahnya sini kak. Nah sepertinya untuk si Fira seriesnya, untuk di bagian depan ya, untuk di bagian depan dari Fira seriesnya, dan juga dia ada satu saku di bagian kanannya seperti ini ya. Untuk di bagian lengannya dari siku ke bawah dia bermotif dan juga ada detail frillnya kak. Nah ini super cantik kalau misalkan sudah dipakai nanti kak seperti ini ya. Nah kalau sudah dipakai ini jadi makin cantik teman-teman. Untuk detail frillnya ini seperti ini kak kalau sudah dipakai ya. Untuk di bagian lengannya dan juga ada detail satu kancingnya seperti ini ya. Bagian lengan aku sedang pakai di warna grey shadow ya kak. Untuk yang warna royal blue seperti ini ya, untuk bagian depan. Dan untuk di bagian belakang dia hanya polosan saja kak ya. Dia polos di bagian belakang dan juga ada detail satu kancing lalu satu resetting belakangnya seperti ini. Nah untuk Fira size ini kita punya 4 ukuran teman-teman, ada di SML XL yang sedang aku pegang di ukuran S dengan LD 96 cm ya kak. Nah sebenarnya LDS kita 96 cm dengan panjang di 142 cm yang sedang aku pakai juga di ukuran S. Aku dengan BB 55 tinggi 164 cm untuk pakai ukuran S kita cukup ya kak. Nah yang terakhir di warna orchid teman-temannya, untuk warna orchid ini perpaduan antara warna ungu dan juga berwarna cream ivory. Unik banget ya kak perpaduan warnanya ini. Yang untuk di bagian depan, untuk di bagian depan, untuk di bagian belakangnya. Ini simple banget teman-teman, ini simple dan juga unik banget ya kak untuk detailnya ya. Untuk sehari-hari pun dia masih cocok banget teman-teman ya, masih masuk untuk daily wear kak ya. Untuk Fira series dia ada nomor 3, ada 3 warna juga, ada 4 ukuran di SML XL seperti ini untuk warna-warnanya. Untuk ketiga warnanya kak, boleh banget kak langsung saja dicatat mumpung lagi diskon 10% ya. Untuk Fira series kita 10% dari yang harganya 305.000 jadi 274.000 saja nih kak. Jadi boleh banget temennya mumpung masih diskon ya, mumpung masih ada kesempatannya boleh banget kak langsung saja dicatat ya. Kita lanjut lagi ke etalase berikutnya. Ayo buat teman-teman yang sudah bergabung boleh di komen-komen nih kak di kolom komentar ya, kakaknya mau aku bahas etalase nomor berapa. Nah kita lanjut lagi ke etalase berikutnya. Di sini kita punya, nah di etalase nomor 1 ya kak, kita mulai dari etalase nomor 1 dulu nih kak. Di sini kita punya Sena series. Untuk Sena ini kita punya 3 warna cantik teman-teman. Nah untuk Sena series ini dia produk terbaru dari ZNR Muslimah dan juga sudah ada 5 ukuran teman-teman. Ya benar banget nih, kita sudah adakan LD 120 cm nya di Sena series ini ya. Yang pertama ada di warna sky blue ya, ini warnanya super cantik teman-teman, seperti namanya berwarna biru langit ya. Warna sky blue ini biru langit kak, birunya cantik banget ya, birunya soft seperti kak untuk warna birunya. Dan juga untuk bahannya ini kita memakai bahan Lady Zara Premium. Ya benar banget nih kak, untuk bahannya ini kita sama dengan pemakaian bahan Arena Sensi Besalon kita nih kak seperti ya. Untuk detailnya dia ada resletingnya di bagian depan, bisa untuk teman-teman musimi juga.
Kayaknya kan untuk si Sena seriesnya, di bagian lengan terdapat detail dualisnya di sekitar bagian siku, dan juga ada detail satu kancingnya seperti ini. Untuk di bagian bawahnya terdapat detail kerutan, di sekitar bagian paha ada kerutan-kerutan seperti ini ya. Untuk di bagian depan dari Sena series ini simple juga nih kak ya. Terusnya dia simple, jadi untuk sehari-hari dia masih masuk banget ke untuk daily wear ya. Di bagian depan, untuk tampak depan seperti ini. Dan untuk di bagian lengan dia hanya ada detail kerutannya saja kak. Ini benar-benar simple banget, kayaknya minimalis juga simple teman-teman. Yang sudah aku pegang di ukuran M-nya, untuk ukuran M ada di LD 100 cm ya, seperti ini untuk LD M kita 100 cm dengan panjang di 142 cm. Sepertinya kan untuk Sena seriesnya di etalase nomor 1, dan juga kita sudah menambahkan dua kancing tambahan seperti ini ya. Namanya Sena series di etalase nomor 1 ya kak. Yang pertama di warna red B, yang pertama di warna sky blue ya kak. Di warna sky blue-nya seperti ini. Lanjut lagi di warna kedua kita punya yang warna red berry-nya. Di warna red berry dia super mewah dan juga elegan banget nih kak warnanya. Sepertinya itu warna red berry-nya ya. Di warna red berry seperti ini kak. Dan yang terakhir di sini kita punya yang warna black ink-nya ya. Untuk warna black ink-nya dia berwarna hitam pekat teman-teman. Dan juga dia simple banget nih kak untuk si series ini ya. Di atas nomor 1 teman-teman lagi diskon 10% ya. Dari harga Rp260.000 jadi Rp234.000 saja nih kak. Boleh banget teman-teman langsung saja di check out ya. Untuk atas nomor 1-nya lagi diskon 10%. Nah kita lanjut lagi ya kak ke etalase berikutnya. Nah kita lanjut lagi ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor 5 ya kak. Di sini kita punya Eveline series. Nah untuk Eveline series ini kita punya 4 warna cantik teman-teman. Akan aku ambilkan dulu untuk Eveline seriesnya ya. Nah seperti ya kak, kita punya 4 warna cantik. Ada di pertama ada di warna lily green, lemon, coral blush, dan juga yang warna violetnya. Akan aku review satu persatu ya. Dari yang pertama di sini kita punya yang warna lily green ya. Ini salah satu warna yang best seller dari si Eveline series ini kak, yang warna lily green ini ya. Untuk bahannya ini kita memakai bahan crinkle gingham teman-teman. Nah untuk itu bahannya seperti itu, bahannya itu dia sedikit bertekstur teman-teman seperti ini ya. Dan juga ada detail frill di bagian lehernya, jadi pemanis banget ya kak di bagian lehernya ya. Dan juga ada tali di bagian depannya, untuk talinya pun kita jahit teman-teman, jadi gak bakal lepas-lepas juga nih kak ya. Gak bakal geser-geser juga. Dan juga ada detail resetting di bagian depannya. Nah untuk resetnya pun dia berwarna hijau juga kak sepertinya. Bisa banget nih untuk teman-teman busui. Dan juga di bagian depan sini terdapat detail tekstur garis-garis seperti ini ya. Nah seperti itu teman-teman. Dan juga ada yang motif kotak-kotak kecilnya, dan juga ada yang motif kotak-kotak besarnya seperti ini. Untuk bagian lengannya, nah di bagian lengannya dia ada detail frill juga di sekitar bagian siku. Dan juga untuk kebawahnya dia bermotif yang kotak-kotak kecilnya. Dan juga ada detail dua kancing seperti ini. Di bagian lengannya tuh di bagian lengannya pun terdapat detail tekstur garis juga kak, sama seperti di bagian dadanya ya. Dan di bagian bawahnya dia bermotif yang kotak-kotak besarnya full ya teman-teman. Juga untuk motif kotaknya pun kita buat lurus, jadi membuat kesan lebih jenjang di badan kita kak ya. Untuk di bagian depannya seperti ini, untuk tampak depan dari si Eveline seriesnya. Dan untuk di bagian lengan kak ya, kalau lebih sama di bagian atasnya pun dia bermotif yang kotak-kotak kecil. Dan juga untuk frill dia hingga ke belakang seperti ini ya. Namanya Eveline series di atas nomor 5, ada 4 ukuran SML XL dan juga ada 4 warna ya. Yang pertama ada warna lily green. Lanjut lagi di warna berikutnya kita punya yang warna lemon teman-teman. Ini tuh warna lemon ya. Dia warna super cantik dan juga fresh banget nih kak warnanya ya. Tuh warna lemon kita seperti ini. Lanjut lagi ada di warna, nah ada warna coral blush, itu dia berwarna peach salem gitu kayak untuk warna coral blush ini. Seperti teman-teman, yang terakhir di sini kita punya yang warna violetnya. Ini warna violet. Nah jadi untuk Eveline dia warnanya cerah-cerah banget nih kak. Cantik-cantik banget ya, buat teman-teman boleh banget nih kak langsung saja di check out ya. Di atas nomor 5 lagi diskon 10% kak. Dari yang harganya 305 jadi 274.000 saja nih kak ya. Lumayan banget teman-teman, jadi tunggu apa lagi langsung saja di check out ya. Nah ayo buat teman-teman yang sudah bergabung boleh di komen-komen nih kak ya, di kolom komentar. Mungkin kakaknya ada yang penasaran dengan gemis-gemis kita, boleh banget di komen-komen saja ya. Jangan aku bantu jelaskan untuk teman-teman semua. Nah kita lanjut lagi ya untuk review gemisnya. Di etalase nomor 12 ya kak. Di sini kita punya Airel series. Nah untuk Airel series ini kita punya 3 warna. Nah akan aku ambilkan ya kak untuk Airel seriesnya. Thank you.
Nah, untuk aerosolnya kan ada 3 warna cantik dan juga ada 4 ukuran, teman-teman. Akan aku bahas satu persatu ya. Dari yang pertama di warna green tea. Di warna hijau green tea, seperti kayaknya warnanya super cantik, teman-teman, berwarna hijau green tea-nya ya. Warnanya tuh hijau-hijau soft dan juga enak banget jika dipandangnya warna hijaunya seperti ini ya. Berbahan crinkle linen deluxe. Untuk bahannya pun dia sedikit bertekstur juga, teman-teman. Dan dia ada di alisnya. Untuk alis pertama di bagian dada atas, lalu di bagian samping. Dan juga dia ada satu saku di bagian kirinya. Tusuknya pun dia super luas, teman-teman. Jadi untuk menaruh handphone ataupun dompet juga dia masih aman banget ya. Nah, lalu juga di bagian saku terdapat detailnya juga seperti ini. Dan di bagian sampingnya, untuk warna green tea dia alisnya berwarna krem ya, berwarna beige seperti ini. Untuk bagian tangannya terdapat detail kerutan dan juga ada satu kancingnya, Kak ya. Nah, untuk Aerial Series ini kita memakai lubang kancing, teman-teman. Jadi bukan memakai pengait kancing ya. Ada lubang kancingnya seperti ini, Kak. Di bagian lengan dari Aerial Series-nya. Untuk tampak depan seperti ini ya. Dan untuk bagian lengan dia hanya polosan saja, Kak. Ya, dia polos dan juga ada detail satu kancing lalu satu resleting belakangnya seperti ini ya. Nah, untuk si Aerial Series ini dia minimalis banget nih, Kak ya. Dia simple, hanya ada detail lisa saja, tapi kita main di cuttingnya, teman-teman. Walaupun dia simple, kita main di cuttingnya ya. Cuttingnya super cantik, teman-teman, seperti ini. Jadi dia ini gak sekedar simple aja, tetap kelihatan elegan banget nih, Kak. Jadi ke warna hijaunya seperti ini. Yang warna hijau green tea. Lanjut lagi di warna berikutnya, kita punya yang warna ocean blue-nya, Kak. Nah, ini warna ocean blue-nya seperti ini ya. Dan ini juga sama, lisa berwarna krem juga, teman-teman, seperti ini ya. Untuk di bagian depan, itu di bagian belakangnya. Dan terakhir di sini kita punya yang warna snow black-nya, Kak. Nah, itu warna snow black seperti ini ya. Dia ini lisa berwarna hitam, teman-teman. Nah, untuk yang warna putih yang warna snow black ini, dia lisa berwarna hitam, Kak. Beda dari dua warna yang sebelumnya ya. Di bagian depan, itu di bagian belakangnya. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi cari gamis berwarna putih, nah aku rekomendasi ini, Kak, untuk si Aerial Series ini ya. Karena dia super cantik dan juga elegan banget. Dari harga Rp292.000 jadi Rp262.000 saja, Kak. Ya, dan juga untuk Aerial ini kita sudah menambahkan 2 kancing tambahan juga ya. Di atas nomor 12, Kak, namanya versi ada 3 warna juga ada 4 ukuran. Selamat ya, Kak. Nah, sebenarnya untuk Aerial Series-nya ada 3 warna, teman-teman. Ada yang warna snow black, ada yang warna ocean blue, dan juga di warna green tea-nya ya. 3 warna juga ada 4 ukuran di SML XL. Boleh banget nih, Kak, langsung saja di check out ya sebelum harga promonya kembali ke harga normal nih, Kak. Karena kita lagi ada diskon 10-50%, teman-teman ya. Nah, ya buat teman-teman yang sudah bergabung boleh di komen-komen ya. Di kolom komentar kakaknya mau aku bahas etalase nomor berapa nih, Kak. Ya, nanti akan aku bantu jelaskan untuk kakaknya juga. Nah, kita lanjut lagi. Kita akan lanjut lagi ya ke etalase berikutnya. Nah, kita akan ke etalase nomor 14, Kak. Di sini kita punya Siva Series, teman-teman. Untuk Siva ini kita punya 2 warna. Seperti untuk Siva Series-nya, yang pertama ada di warna grey. Nah, seperti kan yang pertama ada di warna grey dan juga di warna black-nya. Akan aku review satu persatu ya. Dari yang pertama di warna grey. Untuk warna grey-nya seperti ini, Kak. Dia ini berbahan seruti printing, teman-teman. Untuk bahannya memakai bahan seruti printing. Untuk motif dia bermotif bunga-bunga seperti ini, Kak. Nah, super cantik ya untuk motifnya. Dan juga dia full motif, teman-teman. Dia full motif hingga bawah seperti ini ya. Lalu juga dia ada detail resetting di bagian depan. Bisa juga untuk teman-teman busui. Lalu dia ada list di bagian pinggangnya. Seperti untuk listnya berwarna hitam. Dan di bagian tengahnya dia dilayer dengan bahan tile premium, Kak. Nah, dia dilayer seperti ini ya, Kak. Untuk di bagian tengahnya. Nah, seperti Kak ya, dilayer dengan bahan tile premium. Dan juga di bagian bawahnya terdapat detail 2 frill. Nah, seperti ini, Kak, di bagian depan. Bagian depan dari Siva Series-nya. Dan juga di bagian lengannya pun gak kalah cantik ini, Kak. Di bagian lengan terdapat detail list. Dan juga ada frill kecilnya. Dan di layer juga dengan bahan tile premiumnya seperti ini. Lalu juga ada detail satu kancing. Untuk kancing pun kita printing juga, Kak ya. Bermotif juga sama seperti motif si gamisnya. Seperti ini ya. Dan di bagian depan dari Siva Series. Untuk tampak depannya seperti ini. Itu di bagian belakang seperti ini, Kak. Kurang lebih sama. Namun bedanya di bagian belakang ini dia hanya ada satu frillnya saja ya. Nah, di bagian lengan hanya ada satu saja, di bagian depan dia ada dua frillnya, Kak. Dan juga untuk Siva ini kita sudah memakai puring ya, teman-teman.
untuk detail untuk bahan furia pun dia berbahan selusi juga kak, jadi sama-sama adem nih ya. Antara bahan furia dan juga bahan gamisnya sama-sama adem kak, jadi buat sehari-hari pun dia masih oke banget teman-teman untuk si chiffon series ini ya. Dan juga warnanya pun pastinya kita menyesuaikan dengan warna si gamisnya juga, berwarna grey ya untuk furinya. Di bagian depan chiffon series seperti kak, kita ada 4 ukuran di SML XL, boleh banget nih kak langsung saja dicat ya, mumpung lagi diskon 10% teman-teman untuk si chiffon series ini ya, dengan warna grey. Satu lagi di sini kita punya ya warna blacknya kak, dengan warna black seperti ini ya. Untuk motif pun sama, dia bermotif bunga-bunga juga teman-teman seperti ini ya, dengan warna blacknya. Jadi kita punya dua warna cantik untuk sisi pasensi ini, ada yang warna black dan juga ada di warna di etalase nomor 14 kak, ada dua warna juga ada 4 ukuran di SML XL. Boleh banget teman-teman langsung saja di check out ya untuk sisi pasensi seperti ini ya, dua warna juga ada 4 ukuran kak. Nah kita lanjut lagi teman-teman. Ayo buat teman-teman yang sudah bergabung boleh di komen-komen ya, di kolom komentar kakaknya mau aku bahas etalase nomor berapa nih kak ya. Ayo teman-teman boleh boleh saja di komen-komen ya kak. Nah kita lanjut lagi, kita akan lanjut lagi ke etalase berikutnya. Di etalase nomor 15 di sini kita punya Yumna Set Series. Nah buat teman-teman semua, jadi selain koleksi gamis kita juga ada koleksi syari, ada koleksi kaftan, koleksi blus, dan juga salah satunya si one set ini kak ya, namanya Yumna Set Series. Ini one set pertama dari ZNS Muslim kak. Seperti itu Yumna Set Series, jadi kita punya 4 warna. Yang pertama di warna latte, nah ini kan warna pertamanya di warna latte. Ini one set pertama dari ZNR Muslim ya. Untuk bahan ini kita memakai bahan Michael Kors teman-teman ya. Nah ini kan dengan warna latte teman-teman ya, berbahan Michael Kors. Untuk detail bahannya seperti ini kak, untuk detail bahannya seperti ini ya, berbahan Michael Kors, dan juga dia untuk detailnya pun unik banget nih kak. Pertama dia ada detail di sini dari lengan kanan ke tengah lalu ke bawah seperti ini kak, dan juga ada detail kerutan di bagian lengan kirinya. Dan uniknya kerutan itu dia tidak sejajar teman-teman, jadi sebelah kiri lebih naik daripada di sebelah kanan ya. Unik banget ya kak untuk detail dari si Yumna Series ini. Dan di bagian kerutannya pun terdapat detail di sini juga sepertinya kak, di bagian depan juga. Dan juga untuk panjang atasan itu ada di 90 cm ya. Untuk panjang atasan di 90 cm itu dia semi tunik kak, kira-kira sebagian lutut ya kalau kita pakai. Selamat tinggal untuk panjang atasannya. Dan juga di bagian lengan terdapat detail list juga. Dan untuk list itu jatuhnya di bagian samping tangan kita kak, seperti ini ya. Dan juga ada satu kancing. Untuk di bagian belakang blus atau di bagian atasannya dia polos saja kak. Dan juga ada satu resetting belakangnya seperti ini ya. Nah kita lanjut bahas ke bagian celananya. Nah, jadi untuk one set kita ini bukan tipe yang one set atasannya juga bajunya, atasannya juga celananya dia satu warna, melainkan untuk warna celananya ini kita menyesuaikan dengan warna list yang ada di bajunya kak. Ya, nah kita lanjut bahas ke bagian celananya teman-teman. Nah seperti untuk di bagian celananya, dia ini tipe culotte teman-teman ya, dia tipe culotte. Namun untuk cuttingannya dia pas banget nih kak, bukan tipe culotte yang terlalu besar dan juga bukan yang terlalu kecil juga, jadi pas banget nih kak ya untuk cuttingannya seperti ini. Ya untuk cuttingan culotte-nya. Dan juga dia ada detail kancing di bagian depan. Untuk kancingnya dia kancing clip. Dan juga ada resetting di bagian depan yang sini teman-teman ya. Dan juga ada space untuk belt, untuk ikat pinggang. Dan ada karet di bagian kanan kirinya. Nah untuk celananya ini kita memakai karet di bagian kanan kiri, bukan di bagian belakang, karena agak terlihat lebih rapi dan juga lebih nyaman teman-teman untuk karet di bagian samping kanan kiri seperti ini ya. Dan juga ada sakunya juga di kedua sisi. Untuk bagian belakangnya sepertinya space untuk beltnya juga ya. Di bagian celananya seperti itu, ini pertama yang warna latte ya, yang sudah kepengen di warna latte kak, dia dipadukan dengan warna hazelnut ya. Nah ketika untuk yang warna latte-nya ya, kita untuk Yumna ini ada 4, ada 3 ukuran teman-teman, mohon maaf, ada 3 ukuran ya, ada di M, L, dan juga XL ya kak, hanya ada 3 ukuran saja, M, L, dan XL ya. Yang pertama yang warna latte ya kak, yang pertama di warna latte ini. Nah lanjut lagi di warna kedua kak, di sini kita punya yang warna hazelnutnya. Unik banget ya kak, ini warnanya kebalikan teman-teman dari yang warna latte-nya ya. Untuk warna hazelnut dia celananya berwarna latte, untuk warna latte dia celananya berwarna hazelnut. Unik banget ya kak untuk konsepnya ini ya, yang sebelah kanan ada di warna hazelnut, yang sebelah kiri ada di warna latte-nya. Keduanya seperti ya kak. Lanjut lagi di warna berikutnya kita punya yang warna dreamy pink. Nah untuk warna dreamy pink ini dia dipadukan dengan warna grey misty. Dan yang terakhir pastinya dia berwarna grey misty-nya kak ya. Jadi unik banget teman-teman ya, unik banget tiga untuk konsepsi Yumna series ini kak. Nah untuk warna dia kebalikan-kebalikan, jadi unik banget ya kak untuk Yumna series lagi diskon 10% juga. Dan yang harganya 357, jadi 321 saja kak. Dan harga 3 ribuan
sudah dapat one set secantik ini teman-teman, itu sudah worth it banget ya. Apalagi ini kita memproduksi sendiri dan juga mendesain sendiri kak ya. Kita mendesain sendiri, bisa dilihat ya teman-teman, untuk desainnya pun kita gak pasaran dan juga unik-unik banget ya kak, untuk desain-desain dari ZRR Muslimah ini ya. Untuk Yumna set series Tiro Small 15 lagi diskon 10% kak. Ada 4 warna dan juga ada 3 ukuran ya. Ini dia one set teman-teman ya, one set pertama dari ZRR Muslimah. Nah kita lanjut lagi, kita lanjut lagi ya kak ke etalase berikutnya. Nah ayo buat teman-teman boleh di komen-komen ya, di kolom komentar kakaknya mau lihat etalase nomor berapa nih kak. Nah kita akan lanjut lagi ke etalase berikutnya, di etalase nomor 18 teman-teman, di sini kita punya Aileen series. Nah untuk Aileen ini kita tinggal di satu warna saja dan juga tinggal satu ukuran kak ya. Aku akan ambilkan untuk Aileen seriesnya. Nah sebenarnya kan untuk Aileen series tinggal di warna brown saja, di warna coklat, dan juga tinggal satu ukuran di ukuran XL kak. Tinggal 2 piece, dua-duanya ukuran XL teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan sampai kehabisan nih kak, langsung saja di cut ya. Ini juga sama lagi itu satu ukuran juga. Sebenarnya kak aku jangan untuk butuh bahannya dulu. Nah untuk bahannya ini kita memakai bahan diamond skin dan juga Italian crepe deluxe kak ya. Atasnya berbahan diamond skin, bawahnya berbahan Italian crepe deluxe teman-teman, seperti ini ya. Untuk detailnya dia bermotif kotak-kotak kecil seperti ini kak. Dan juga dia unik banget teman-teman, dia itu ada detail kerah di bagian bahu kanan atas sampai ke bagian pinggang kiri. Dan di bagian kerahnya ada detail potongan seperti ini. Dan juga di ujungnya kita lengkapi dengan adanya pita kak. Untuk pitanya pun bisa dilepas pasang teman-teman, jadi bukan pita mati ya. Bisa di adjust aja disesuaikan bentuk pinggang teman-teman semua. Jadi makin cantik nih ya di bagian pinggangnya. Dan juga ada list di bagian pinggang seperti ini. Untuk pola depannya seperti ini kak, untuk pola depan dari si Aileen seriesnya seperti ini. Dan juga ada detail kerutan, lalu ada dua kancingnya. Nah, di bagian bawahnya dia berpola payung. Nah, dia pola lebar sepertinya kak, di bagian bawahnya. Super cantik nih kak, ya super cantik untuk si Aileen series yang ini. Ya, di bagian depan. Dan untuk di bagian belakangnya seperti ini ya. Di bagian belakang dia ada detail resettingnya. Dan juga ada list di bagian pinggangnya kak. Ya, namanya Aileen series di etalase nomor 18. Lagi diskon 10% kak, dari yang harganya Rp292.000. Ini 262.000 saja kak ya, lumayan banget teman-teman, boleh banget nih ya, langsung saja dicekat ya. Untuk si Aileen series tinggal di satu warna, juga tinggal satu ukuran di ukuran XL kak. Jangan sampai kehabisan teman-teman, karena kita pun sudah tidak di stok lagi dan juga sudah tidak ada lagi nih kak stoknya ya. Nah buat teman-teman boleh banget kak ya, langsung saja di check out. Untuk Aileen di etalase nomor 18 ya. Kita lanjut lagi teman-teman ke etalase berikutnya. Nah kita akan ke etalase berikutnya nih kak. Di sini kita punya, nah ayo buat teman-teman yang sudah bergabung boleh di komen-komen ya, di kolom komentar kakaknya mau lihat etalase nomor berapa nih kak. Nanti akan aku bantu jelaskan untuk kakaknya juga ya. Nah kita lanjut lagi ke etalase berikutnya. Nah di sini ada etalase nomor 25 kak. Di sini kita punya Kimi Blues. Nah untuk Kimi Blues kita tinggal di dua warna terakhir saja kak, tinggal di warna abu dan juga di warna coklatnya. Seperti yang untuk Kimi Bluesnya kak, kita tinggal dua warna saja kak, untuk yang warna pink dan juga untuk yang warna blue nya mohon untuk kalian sudah habis ya, sudah sold out. Untuk kedua warna sebenarnya kak, yang pertama di warna grey, kita akan bahas dulu satu per satu ya. Yang pertama di warna grey ini kak, untuk bahannya ini kita memakai bahan crepe premium. Bahannya tuh dia ringan dan juga jatuh gitu kak, bahannya dia flowy ya, jadi super nyaman temen dipakainya. Dan juga dia berkerah, di bagian kerahnya terdapat detailnya berwarna putih. Dan juga untuk kancing paling atas dia timbul, jadi berwarna abu juga. Dan untuk kancing lanjutannya dia tertutupi oleh detail ini kak, sepertinya untuk detail kancing lanjutannya. Nah jadi kak, untuk kacanya pun dia full hingga ke bawah, jadi bisa dibuka semuanya teman-teman. Dan ada list di bagian pinggangnya seperti ini. Dan juga dia ada saku di bagian kanan kirinya kak, unik banget ya, di bagian sakunya tuh dia sejajar dengan detail seperti ini. Nah jadi terkesan lebih rapi kak ya, tuh terlihat lebih rapi teman-teman ya, dia sejajar dengan detail ini kak. Dan juga di kedua sisi di bagian kanan kiri, untuk panjangnya ada di 90 cm penuh ya. Untuk panjang ada di 90 cm. Jadi dia semi tunik kak ya. Ini jatuhnya semi tunik sekiranya di bagian lututnya kalau kita pakai seperti ini ya. Untuk kimisnya. Dan juga untuk di bagian lengan terdapat detail dualis berwarna putih dan juga ada sedikit kerutannya seperti ini ya. Dan juga ada satu kancing. Untuk di bagian lengan dari Kimi Blues seperti ini ya kak. Lagi diskon 15% teman-teman untuk Kimi Blues ya. Untuk blues, untuk semua blues kita lagi diskonin 15% teman-teman. Boleh banget ya langsung kak, mumpung lagi murah-murahnya nih kak. Untuk yang warna abu dia tinggal di ukuran jumbo semua ya. Untuk ukuran jumbo kita ada di LD 120 cm ya, bagian depan.
Itu di bagian belakang dia hanya polosan saja kak. Dia polosnya untuk kerahnya pun hingga ke leher belakang seperti ini ya. Namanya Kimi Blues di atas nomor 25, lagi diskon 15% kak ya. Dari yang harga 143.000 ya, untuk harga aslinya ada di 143.000. Di live aku jadi 121.000 saja kak. Boleh banget ya kak, lumayan banget. Langsung saja dicekat ya teman-teman. Sebenarnya Kimi Blues-nya di atas nomor 25. Lanjut lagi di warna berikutnya ada di warna coklat ya. Nah, untuk alisnya dia sama kak, untuk alisnya dia sama berwarna putih juga seperti ini ya, untuk yang warna coklatnya tinggal di dua warna saja kak, dan juga stoknya tinggal sedikit banget teman-teman. Untuk saya pun sudah menipis ya, semakin hari semakin menipis nih kak untuk stoknya, jadi buat teman-teman jangan sampai kehabisan ya, langsung saja di channel teman-teman. Seperti ini untuk si Kimi Blues-nya tinggal dua warna cantik ini saja ya. Kita lanjut lagi, kita akan lanjut lagi ya ke idol berikutnya. Bisa. Nah, untuk teman-teman semua, aku minta waktunya sebentar untuk kita jeda azan karena di sini lagi azan teman-teman ya. Jadi aku minta waktu untuk dijeda sebentar. Teman-teman jadi kemana-mana nih? Karena aku akan kembali lagi setelah azan ya. Nah, buat teman-teman aku minta waktu sebentar untuk di pause dulu ya.
Nah teman-teman, kita kembali lagi ya untuk review gamis-gamisnya. Nah kita lanjut lagi nih kak untuk etalase berikutnya ya. Nah kita akan ke etalase nomor, aku akan pin dulu ya kak. Nah kita ke etalase nomor 26 kak. Di sini kita punya Haya series. Nah untuk Haya series ini dia termasuk yang lagi diskon 50% teman-teman, harganya cuma jadi 146 ribuan saja. Akan dulu ya kak untuk Haya seriesnya. Nah seperti kak ya, untuk Haya series kita tinggal di satu warna ini saja kak, yang warna yellow. Ini berbahan Madinah cotton teman-teman ya. Bahannya berbahan Madinah cotton dan juga dia dipadukan dengan warna grey. Jadi ada dua paduan warna, warna yellow dan juga di warna grey-nya ya. Untuk detail ini, dia ada red satin di bagian depan. Namun uniknya dia red satinnya bukan di bagian lurus di bagian depan seperti kak, pada biasanya. Cuman dia untuk red satin itu mengikuti arah bentuk polanya teman-teman seperti ini ya. Tuh. Jadi unik banget kak ya, terlihat lebih rapi dan juga ini kak, bisa juga nih untuk teman-teman busu ya, untuk si resminya ini kalau di bagian depan juga teman-teman seperti ini ya. Dia mengikuti arah bentuk polanya. Dan juga di bagian kirinya dia berwarna grey kak. Ya, unik banget ya kak, di bagian lengan kiri berwarna grey, di bagian lengan kanan berwarna yellownya seperti ini ya. Dan juga memakai lengan rib ya. Untuk lengan rib ini dia tidak ada kancingnya, jadi dia elastis gini kak, lebih simple juga teman-teman. Dia lebih simple seperti ini ya. Nah, tidak ada kancingnya. Lalu di bagian bawah ini terdapat detail renda berwarna putih dan juga ada sedikit warna grey-nya. Sebenarnya kan untuk di bagian depan. Untuk di bagian depan dari Haya series seperti ini. Dan untuk di bagian belakang dia polos kaya, hanya perpaduan warna antara kuning dan juga warna grey-nya saja. Yang sudah aku pegang di ukuran L dengan LG-nya di 105 cm ya. Untuk Haya pun dia ukurannya sudah tidak lengkap lagi kak ya. Tinggal beberapa pieces lagi saja, sudah tidak banyak. Jadi buat teman-teman jangan sampai kehabisan ya kak, karena kita pun sudah tidak restock lagi untuk barang-barang ini ya. Untuk sistem kita ini kita tidak restock, namun kita akan selalu update model terbaru seperti ya kak. Untuk Haya series di atas nomor 26 lagi diskon 50%, harganya cuma jadi 146 ribuan saja kak. Boleh banget kak langsung saja di check out ya. Seperti itu Haya seriesnya, berwarna yellow dan juga dipadukan dengan warna grey ya. Berbahan Madinah cotton nih kak ya, untuk bahannya berbahan Madinah cotton. Kita lanjut lagi ya, kertas berikutnya untuk Haya series di atas nomor 26 kak. Ya, kita lanjut lagi ke kertas nomor 27. Di sini kita punya Alina series. Nah, untuk Alina ini kita punya dua warna cantik ya kak, ada yang warna navy dan juga ada warna pinknya ya. Seperti itu untuk Alina seriesnya. Nah, kita punya dua warna cantik, ada yang warna pink dan juga ada di warna navy-nya. Akan aku review satu per satu ya. Dan yang pertama di warna navy, untuk bahan ini kita memakai bahan blue sapphire dan juga seruti printing ya. Untuk warna navy dia bermotif bunga-bunga, cantik banget ya kak, dan juga ada list berwarna putihnya seperti ini. Untuk motifnya di bagian leher dan juga di bagian tengahnya sini kak. Nah, sebenarnya untuk bagian depan dari Alina series-nya dan juga ada saku di bagian kanannya seperti ini. Nah, seperti kak ada saku. Dan di bagian lengan pun ada detail motifnya juga kak. Di sekitar bagian siku ada motif dan juga ada detail satu kancing seperti ini ya. Untuk di bagian depan dari Alina seriesnya, untuk tampak depan seperti ini. Dan ini untuk Alina seriesnya di bagian depan, dan untuk di bagian belakang dia hanya polosan saja kak ya. Dia polos dan juga ada detail satu resetting di bagian belakangnya seperti ini ya. Untuk warna navy dia stoknya tinggal sedikit teman-teman, dan juga untuk ukurannya pun sudah tidak lengkap lagi. Jadi buat teman-teman semua boleh banget ya langsung saja dicoba, mumpung lagi diskon 50% ya. Harganya dari 292 ya, dari 292 jadi 146 ribu saja kak ya. Lumayan banget teman-teman dengan harga yang affordable dapetin gamis secantik ini kak. Dapetin gamis secantik ini ya. Teman-teman boleh banget tinggal langsung saja di check out ya. Yang kedua di sini kita punya yang warna pinknya. Untuk warna pinknya seperti ya kak. Nah, untuk warna pink ini ya bermotif abstrak teman-teman. Jadi untuk motifnya pun kita berbeda di setiap varian ya. Karena kita mau menyesuaikan dengan warna gamis juga kak, biar matching ya. Untuk warna pink dia bermotif abstrak seperti ini dan juga bisa berwarna hitam. Seperti kak untuk di bagian depan. Untuk di bagian depannya seperti ini. Dan untuk di bagian lengan kak. Nah, untuk warna pink ini, untuk warna pink dia masih lengkap kak ya, masih ada SML XL. Jadi buat teman-teman yang mau seragaman ini cocok banget kak ya. Teman-teman yang lagi ada acara dan juga membutuhkan untuk gamis seragaman bisa banget kak. Untuk Alina seriesnya lagi diskon 50%. Jadi momennya pas banget teman-teman ya, lagi diskon lagi murah-murahnya. Jadi mending langsung aja untuk dibikin seragaman kak ya. Karena dia masih lengkap nih kak. Untuk ukurannya masih ada SML XL ya.
boleh banget dikala lagi diskon 50% ya, harganya cuma jadi 146 ribuan saja untuk gamis secantik ini kak ya. Di atas nomor 27 namanya Alina Series ya. Jadi kita punya dua warna dan juga ada 4 ukuran di SML XL kak, untuk warnanya seperti ini, ada warna pink dan juga ada di warna navy nya kak ya. Lagi diskon 50% kak, boleh banget ya langsung saja di check out. Nah kita lanjut lagi ya kak ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor, nah lanjut lagi kita di etalase nomor 29 kak. Di sini kita punya Nura Series. Nah untuk Nura Series ini kita hanya ada satu warna saja ya, sebenarnya untuk Nura Series-nya. Dan juga ukurannya dia tinggal satu ukuran saja kak, tinggal di ukuran S saja ya, tinggal satu di ukuran S teman-teman, dan juga tinggal dua piece kak ya, tinggal satu ukuran dan tinggal dua piece, dua-duanya sama-sama ukuran S kak ya. Untuk Nura dia tinggal sedikit banget kak, stoknya tinggal 2 piece saja. Buat teman-teman jangan sampai kehabisan ya. Untuk Nuranya seperti ini, dia ini berbahan jet black dan juga seruti printing kak. Untuk motifnya pun kita gak pasaran teman-teman ya. Untuk motifnya super cantik kak seperti ini, dan juga dia ada double frill di bagian dada atasnya. Untuk frillnya dia berwarna hitam kak seperti ini ya. Dan juga di bagian lengannya dari siku ke bawah dia berwarna hitam, dan juga ada detail sedikit kerutannya seperti ini. Jadi sedikit lengan balon gitu ya kak di bagian lengan. Dan juga ada di kancingnya. Untuk kancingnya pun kita printing juga bermotif seperti ini ya. Di bagian depannya, di bagian bawah ini dia ada detail sedikit warna hitamnya seperti ini ya kak. Di bagian depan dari Nura Series seperti ini. Dan untuk di bagian lengan dia full berwarna hitam kak. Nah dia full berwarna hitam, dan juga ada detail satu resetting belakangnya ya. Untuk Nura tinggal satu ukuran di ukuran S saja kak. Untuk ukuran S kita ada di LD 96 cm ya. Untuk ukuran S kita ya 96 cm dengan panjang di 142 cm kak. Tinggal satu ukuran dan juga tinggal dua piece ya. Dua-duanya sama-sama ukuran S kak. Boleh banget dikak langsung saja di check out ya. Mumpung lagi diskon 50% kak ya. Mumpung lagi diskon 50%, harganya cuma jadi 146.000 saja. Dengan kualitas secantik ini kak, dan kualitas se-premium ini, dan juga secantik ini kak ya, boleh banget dikak langsung saja di check out ya. Nura Series di atas nomor 29 ya. Hanya ada satu warna saja, dan juga untuk warnanya pun dia elegan banget kak ya, berwarna hitam dan juga bermotif. Nah kita lanjut lagi, kita lanjut lagi nih kak ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor 30. Di sini kita punya Safa Series kak. Ya untuk Safa ini kita punya dua warna cantik, ada yang warna biru dan juga ada di warna merahnya ya. Untuk Safa seperti ya kak, yang pertama di warna biru akan aku bahas satu persatu ya. Di pertama, untuk warna biru ini dia dipadukan dengan warna navy kak ya. Untuk warna biru dia berwarna biru telur asin dan juga dipadukan dengan warna navy. Untuk bahannya ini kita memakai bahan Toyobo Premium dan juga seruti ya kak. Lalu juga dia ada detail resetting di bagian depannya, bisa tuh teman-teman busui juga. Lalu juga dia ada detail frill di bagian bawahnya kak. Nah, detail frillnya dia unik banget kan, dia miring untuk frillnya. Sebenarnya kan untuk detail frill, dan juga ada satu kancing ya teman-teman seperti ini ya. Untuk tampak depan dari si Safa Series-nya, tampak depan seperti ini. Itu di bagian belakang kurang lebih sama ya kak, ada detail frillnya juga di bagian belakang seperti ya kak, di bagian belakang. Itu di bagian depannya. Untuk yang warna birunya, untuk yang warna biru yang sudah aku pegang, dia stoknya tinggal sedikit teman-teman ya, sudah tidak lengkap lagi untuk ukurannya. Buat teman-teman semua jangan sampai kehabisan nih kak, karena sudah tidak ada lagi stoknya dan juga sudah tidak di stok lagi ya. Buat teman-teman jangan sampai kehabisan, mumpung lagi diskon 50%, boleh banget kak langsung saja di check out ya. Yang warna biru tinggal sedikit kak, stoknya kurang dari 10 piece ya untuk stoknya yang warna biru ini. Nah di warna kedua di sini kita punya yang warna merahnya. Yang warna merah ini tinggal dipadukan dengan warna hitam kak. Dia juga gak kalah cantik temennya, dia gak kalah cantik warnanya. Sepertinya kan untuk warna yang hitam dan juga merahnya. Ya untuk motif ini dia bermotif garis putus-putus seperti ini kak. Untuk detail motifnya ya dari Safa Series-nya. Untuk di bagian depan, di bagian belakangnya. Nah untuk yang warna merah ini, untuk warna merah dia masih lengkap kak ya, masih ada SMLL. Dan juga bisa banget nih kak dijadikan untuk seragaman ya. Safa pun dia bisa juga dijadikan untuk seragaman. Buat teman-teman yang lagi ada acara dan juga membutuhkan untuk gamis seragaman, boleh banget kak diambil di Safa Series ini. Mumpung lagi murah-murahnya banget kak ya. Ini momennya pas banget jika teman-teman mau lagi cari untuk gamis seragaman ya. Karena harganya lagi murah-murah banget dan juga untuk kualitasnya pun yang premium teman-teman ya. Untuk kualitasnya pun premium ya. Dengan harga 146 itu sudah worth it banget teman-teman ya. Untuk Safa Series seperti ini yang warna merah dipadukan dengan warna hitam ya.
Kita punya dua warna cantik, Nek. Untuk Safa ada dua warna cantik, ada warna merah dan juga ada yang warna birunya. Boleh banget nih, Kak, langsung saja di check out ya, di atas nomor 30-nya. Lagi diskon 50% nih, Kak, ya. Nah, kita lanjut lagi ke etalase berikutnya. Nah, kita akan ke etalase nomor 31. Di sini kita punya Mina series, Kak. Untuk Mina ini kita hanya ada satu warna saja, yang warna red blue, teman-teman. Nah, untuk Mina series seperti ini, hanya ada satu warna saja, Kak, yang warna red blue. Berbahan semi wool ya. Karena kita memakai bahan semi wool dan juga dia ada detail resetting di bagian depannya. Bisa juga untuk teman-teman busui. Dan juga dia untuk warna birunya dia dari tengah hingga ke bawah seperti ini, Kak. Nah. Untuk detail keseluruhan dari si Mina series saya dia dari untuk birunya dari tengah sampai ke bawah seperti ini, Kak. Seperti ini ya, di bagian depan. Di bagian depan dari Mina series seperti ini dan juga tuh di bagian lengannya. Dari siku ke bawah dia berwarna biru dan juga ada detail satu pancingnya seperti ini ya. Seperti ini, Kak. Yang untuk di bagian depan. Untuk tampak depannya seperti ini, untuk di bagian lengan dia hanya polosan saja ya. Dia polos berwarna hitam dan juga tidak ada detail apa-apa ya. Bagian belakang. Itu di bagian depannya, Kak. Untuk Mina pun sama, dia masih lengkap. Ukurannya masih ada SMLXL. Jadi teman-teman bisa banget nih, Kak, untuk dijadikan gamis seragaman ya. Buat teman-teman yang lagi ada acara dan juga mencari untuk gamis seragaman, bisa banget nih, Kak, ya. Momennya pas banget untuk teman-teman yang lagi cari untuk gamis seragaman. Si Mina size ini dia masih lengkap, masih ada SMLXL dan juga lagi murah-murahnya banget nih, Kak. Ya, harganya cuma jadi 146.000 saja. Diskon 50%, Kak, ya. Diskon 50% orang seperti ini ya. Untuk si Mina size-nya, Kak. Di atas nomor 31-nya ya, lagi diskon 50% juga hanya ada satu warna saja. Ya, di warna red blue ini saja, Kak. Yang sudah aku pegang di ukuran L-nya. Untuk ukuran L ini kita ada di LD 105 cm ya. Dan juga panjangnya ada di 142 cm, Kak. Berbahan semi wool, teman-teman. Ya. Lagi diskon 50% nih, Kak. Boleh banget ya langsung saja di check out. Nah, kita lanjut lagi nih, Kak, untuk etalase berikutnya. Nah, kita akan ke etalase nomor 32. Di sini kita punya Arumi series, teman-teman. Untuk Arumi pun sama, dia tinggal satu warna saja. Tinggal di warna pink dan juga tinggal dua piece, Kak. Satu ukuran S dan juga satu lagi ukuran M, ya. Buat teman-teman jangan sampai kehabisan nih, Kak, ya. Kalau sudah suka, ada warna, ada ukuran, langsung saja dicoba, teman-teman, ya. Karena kita pun sudah tidak ada stok lagi. Jadi siapa cepat dia dapat nih, Kak, ya. Siapa cepat dia dapat, boleh banget nih, Kak. Langsung saja di check out ya. Untuk si Arumi series di atas nomor 32-nya. Nah, kita lanjut lagi, teman-teman. Kita lanjut lagi ya, untuk si Arumi series ini. Nah, untuk bahannya pun sama, Kak, berbahan semi wool juga ya. Bahannya ini. Untuk warna pinknya kita pink soft, Kak, ya, untuk warnanya. Dia pink kalem, pink soft seperti itu, teman-teman. Jadi cantik banget nih, Kak, untuk warnanya. Lalu untuk detailnya ini dia ada resetting di bagian depannya. Untuk resetting dia bermotif, Kak, seperti ini. Dan juga ada list motif di bagian pinggangnya. Sepertinya, teman-teman, untuk bagian pinggang. Dan juga ada list berwarna hitam di bagian tengahnya sini, Kak. Di bagian bawahnya pun ada detail motifnya juga, ini ya. Untuk di bagian depan dari si Arumi series-nya. Untuk tapak depan, seperti ini. Dan juga untuk di bagian tangannya dari siku ke bawah dia bermotif. Dan juga ada detail satu kancing seperti ini ya, Kak. Di bagian tangannya terdapat detail list berwarna hitam ini di perbatasan warnanya. Di perbatasan warna ada detail list berwarna hitam seperti ini ya. Yang sudah aku bayang di ukuran M, Kakak, dengan LD 100 cm ya. Untuk M kita ada di LD 100 cm dengan panjang di 142 cm, Kak. Ya, namanya Arumi series. Di atas nomor 32 lagi diskon 50%, Kak, ya. Harganya jadi 146.000-an saja. Buat teman-teman boleh banget ya langsung saja dicatat, Kak. Bagian depan. Untuk di bagian belakang dia hanya polosan saja. Dia polos, tidak ada detail di bagian belakangnya. Polos berwarna pink seperti ini ya, Kak. Namanya Arumi series di atas nomor 32 ya. Tinggal satu warna saja dan juga tinggal dua piece, Kak. Tinggal dua piece. Ukuran S1 juga ukuran M-nya 1, teman-teman. Jangan sampai kehabisan nih ya. Langsung saja di check out ya. Kita lanjut lagi. Untuk Arumi berbahan semi wool ya, Kak. Lanjut lagi, teman-teman, ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor. Nah, di sini kita akan ke etalase nomor. Nah, untuk etalase 41, Kak, di sini kita punya Inara series ya. Untuk Inara ini kita tinggal di satu warna juga, Kak, tinggal di warna tos biru, teman-teman, ya. Tinggal di warna biru untuk Inara series ini ya. Untuk warna hitamnya mohon maaf sekali sudah habis, Kak, ya. Sudah sold out dan juga sudah tidak ada stok lagi ya. Jadi buat teman-teman yang masih ada stoknya boleh banget, Kak, langsung saja di check out ya. Nah, ini untuk Inara series-nya.
tinggal di satu warna ini saja ya, di warna biru. Dan juga di ini ada 3 tingkatan warna gitu kak, berbahan shiseido. Yang tingkat pertama ada di warna grey, lalu juga warna biru, dan di paling bawah berwarna toska. Dan juga dia mendominasi yang warna toskanya ini ya, di bagian depan seperti ini kak. Dan juga dia ada detail kancing, dan juga di bagian dalamnya ada resleting dalamnya kak. Nah, jadi bisa juga musui ya, untuk resletingnya berwarna hitam seperti ini kak. Dan juga tertutupi oleh detailisnya. Untuk saya dia full hingga ke bawah. Ya, tulisnya dia full hingga ke bawah seperti ini kak, berwarna grey. Lalu dia ada saku di bagian kanannya seperti ini ya, sakunya kak. Dan juga untuk di bagian tangannya pun sama, terdapat detail 3 tingkat warna juga. Dan ada satu kancingnya seperti ini, untuk kancingnya berwarna toska kak. Ya, untuk kancingnya berwarna toska seperti ini ya. Untuk di bagian depan, di bagian depan dari si Inara seriesnya seperti ini. Dan untuk di bagian belakang dia hanya ada 2 tingkatan warna saja kak, dengan warna abu dan juga warna toskanya seperti ini ya. Untuk di bagian belakang, di bagian depannya. Dan juga untuk Inara pun sama, dia stoknya tinggal sedikit banget temennya, kurang dari 10 piece ya. Untuk stoknya kurang dari 10 piece kak, tinggal di ukuran M dan juga XL saja ya. Untuk ukurannya pun sudah terbatas banget temen, tinggal di ukuran M dan juga XL saja ya. Untuk ukuran S dan juga L nya mohon maaf sekali, sudah habis ya kak, sudah sold out. Yang sudah aku pegang di ukuran XL dengan LD 110 cm kak ya. Untuk XL kita ada di LD 110 cm dengan panjang yang sama di 142 cm ya. Seperti untuk si Inara seriesnya, tinggal di warna biru saja kak. Lagi kan 50% boleh banget kak, langsung saja di check out ya. Inara series di etalase nomor, untuk Inara seriesnya ini di etalase nomor 41 temennya, 41. Boleh banget kak, langsung saja ya, sebelum kehabisan ya. Sebelum kehabisan boleh banget kak, langsung saja di check out ya. Inara seperti kan tinggal di warna birunya saja ya, di etalase 41 teman-teman. Nah kita lanjut lagi ya kak, kita akan lanjut lagi ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor, nah lanjut lagi kak, di sini kita ada di etalase nomor 40 kak. Di sini kita punya Lula series. Untuk Lula ini kita punya 2 warna cantik ya, ada yang warna kuning dan juga ada yang warna hitamnya. Nah seperti untuk Lula seriesnya kita punya 2 warna cantik ya, ada yang warna hitam dan juga ada yang warna kuningnya. Akan aku review satu persatu ya. Dari pertama di warna hitam, untuk bahannya kita memakai bahan semi wool kak. Dan juga dia ada resleting di bagian depan, bisa untuk teman-teman busui juga. Untuk resletingnya berwarna hitam kak seperti ini. Dan juga dia bermotif kotak-kotak kecil teman-teman ya, untuk motifnya seperti ini. Dan juga di bagian bawahnya terdapat detail saku di kedua sisi. Di bagian sakunya terdapat detail aksen kancing teman-teman ya. Ada aksen kancingnya di bagian saku, jadi super cantik nih kak. Dia hanya akses saja, jadi tidak hidup, betul-betul dia tidak hidup. Kita jahit ya. Ini hanya aksen saja di bagian sakunya dan juga di kedua sisi kak. Ya, untuk aksen kancingnya di kedua sisi. Dan di bagian tengahnya pun ada detail motifnya juga. Soalnya di bagian depan, untuk di bagian depan dari si Lula seriesnya seperti ini. Dan juga di bagian tengah terdapat detail sedikit motifnya sejajar di bagian bajunya. Dan ada detail 2 kancing seperti ini ya di bagian tangannya. Di bagian depan dari si Lula seriesnya di warna hitam. Untuk bagian belakangnya pun dia ada detail motifnya juga. Untuk di bagian belakang dia motifnya dari tengah full hingga ke bawah seperti ini ya, di bagian belakang. Dan itu di bagian depannya kak, yang sedang aku pegang di ukuran L ya, yang sedang aku pegang di ukuran L dengan LD 105 cm teman-teman ya. Untuk LD nya di 105 seperti ini ya. Nah seperti kak, untuk LDL kita namanya Lula series di etalase nomor 40. Lagi kan 50% kak ya, kapan lagi coba dapetin gamis secantik ini dan kualitas yang se-premium ini dengan harga cuma 146.000 saja kak. Jadi boleh banget ya, langsung saja di check out ya. Yang pertama di warna hitam, satu lagi di sini kita punya yang warna kuningnya kak. Nah untuk warna kuning ini, untuk warna yellow, dan ini dipadukan dengan warna krem teman-teman ya, dipadukan dengan warna krem seperti ini. Sini kak untuk detailnya. Halo Bunda A3, etalase nomor 9 mbak, boleh banget ya kak ya, dengan senang hati. Di etalase nomor 9 ini kita punya, aku pin dulu ya kak untuk etalase nomor 9 ya. Nah di sini kita punya Arina series. Untuk Arina ini dia salah satu bestseller kita ya. Untuk Arina series salah satu bestseller kita kak ya, kita punya 4 warna cantik. Nah ayo teman-teman, sudah tidak berasa tinggal di 3 menit terakhir ya. Tinggal 3 menit terakhir untuk waktu live kita, yang dimana harga promonya akan kembali lagi ke harga normal kak. Jadi sebelum live kita berakhir, boleh banget langsung saja di check out ya.
kita live tinggal 3 menit lagi, Kak. Hanya sampai jam 8 malam saja ya. Kita live hanya sampai jam 8 malam. Tinggal 3 menit lagi, Kak. Tinggal 3 menit lagi ya. Jangan sampai ketinggalan harga promonya, Kak. Look Anna Series sepertinya, Kak. Look Anna Series-nya yang pertama. Nah, yang pertama ada di warna karamel. Teman-teman, warna karamelnya seperti ini, berbahan Lady Zara Premium ya. Untuk bahannya berbahan Lady Zara Premium, Kak, itu bahannya super adem dan juga flowy, Kak. Bahannya tuh dia gak kaku sama sekali, teman-teman. Jadi buat sehari-hari pun dia oke banget nih ya. Untuk daily wear, dia gak miss casual, teman-teman. Sepertinya jadi untuk kita desain pun khusus untuk sehari-hari, Kak. Seperti itu, di bagian depan terdapat detail di settingnya juga, bisa tuh teman-teman busui. Dan juga dia ada detail list di bagian kanan kirinya. Untuk saya dia berwarna hitam dan juga dia full hingga ke bawah, Kak. Nanti ya, di bagian samping kanan kiri terdapat detail kurtennya juga. Untuk kurtennya dia ada dua tingkat seperti, Kak. Nah, jadi di bagian tengahnya dia hanya polos ya. Kalau kita pakai itu di bagian samping badan kita, Kak, ya jatuhnya di bagian samping badan kita. Ini untuk detail kerutannya, dan juga dia ada detail dua list seperti ini, Kak, ya. Ada dua list di bagian tangan dan ada satu kancingnya juga seperti ini ya. Di bagian depan, di bagian depan dari si Arena Series seperti ini. Lalu di bagian belakang dia kurang lebih sama, Kak, ya. Ada dua list juga dan juga ada detail si kerutannya ini ya. Kita ada empat, ada. Nah, untuk Arena ini kita dimulai dari ukuran M ya, teman-teman. Jadi tidak ada ukuran S untuk si Arena Series-nya ya. Ada M, L, XL dan juga di double XL-nya ya. Tidak ada ukuran S untuk si Arena Series-nya ya. Yang pertama di warna karamel. Di warna karamel seperti, Kak, ya. Lanjut lagi di warna berikutnya, kita punya yang warna pink. Nah, untuk warna pink kita pun pink soft, ini pink kalem gini ya. Jadi bukan pink yang ngejreng, yang nyentrik itu enggak, Kak. Warnanya super cantik juga ya. Warnanya super cantik, teman-teman, seperti ini ya. Di warna pink. Lanjut lagi ada di warna hitam. Jadi warna hitam ini dia warna yang biasa seperti, Kak. Ya, warna yang best seller dari si Arena Series-nya ya, warna hitam ini ya. Di warna hitam dia listnya berwarna cream, teman-teman. Dan yang terakhir ada di warna deep army. Nanti warna deep army ini dia sama listnya berwarna cream juga ya. Di bagian depan, jadi bagian belakangnya, Kak. Namanya Arena Series di nomor 9. Lagi diskon 10%, Kak. Dari yang harganya 273.000 ya. Dari yang harganya 273.000 jadi 245.000 saja, Kak. Lagi diskon 10% ya. Buat teman-teman boleh banget ya, Kak, langsung saja di kontak dulu sebelum kita akhiri live-nya ya. Karena kalau live aku sudah berakhir pun harga promonya akan kembali lagi ke harga normal, Kak, ya. Teman-teman, sudah jam 8 ya, sudah jam 8, jangan sampai kehabisan harga promonya nih, Kak, ya. Jangan sampai kehabisan harga promonya. Langsung saja dikat ya, Kak. Nah, buat teman-teman apa ada pertanyaan lagi? Buat teman-teman semua pada pertanyaan lagi, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin aku bisa akhiri untuk live streaming kali ini ya. Terima kasih banyak untuk 10 penonton terakhir yang sudah setia live sampai akhir. Terima kasih banyak, Kak, dan juga untuk yang sudah komen-komen, yang sudah like dan juga sudah check out. Terima kasih banyak ya. Untuk live kali ini kita bisa akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.